Toyota Race, Toyota Rush, Toyota Avanza, dan Toyota Veloz, teman-teman bisa dapetin bunga 0% dan free asuransi 1 tahun. Realisasi, alhamdulillah kita udah kirim kemarin sampai ke Lampung. Nah, ada Pak Yudi, terus juga pernah kita kirim sampai ke Malang juga. Siap. Alhamdulillah semuanya terkirim ya. Di Januari dapat info bahwasanya untuk yang ribbon ini discontinue. Tapi ternyata pemesannya begitu banyak, permintaannya juga begitu banyak, akhirnya diputuskan oleh Toyota Astra Motor untuk Innova Ribbon, khususnya yang G manual. Ada G manual bensin dan G manual diesel. Okay. Itu kita diadakan lagi stoknya. Matic juga ada ya, Bos? Untuk ya? Yang Matic ada, teman-teman bisa ambil bunganya 0% tapi teman-teman bayar asuransinya 1 tahun. Oke. Okay. Untuk Innova Zenik ini kita masih ada stok 2022 yang tadi saya sampaikan. Uh-huh. Itu kita masih punya warna hitam, warna silver dan warna premium color. Oke. Okay. Nah, itu warna favorit nih. Ya, itu untuk tipe V Matic. Teman-teman bisa dapetin juga bunga 0% 1 tahun. Ya kan? Cashback-nya di 40 up lah. Yeah. Jadi teman-teman bisa nego sendiri ke kita. Oke, teman-teman, balik lagi di Tim Channel. Kali ini kita main lagi nih di tempatnya siapa? Bos Saif. Apa kabar, Mas? Baik, Mas. Sehat terus ya? Alhamdulillah sehat. Oke, pokoknya kalau Toyota, Tim Channel, Bos Saif. Iya. Nah, kali ini ada mobil yang dirumorkan menghilang, tapi ternyata berproduksi lagi ya? Muncul lagi, karena saking banyaknya peminat, akhirnya Toyota memutuskan mengadakan cuma spot order jatuhnya. Oke. Jadi nggak ready stock. Jadi inden. Inden. Siapapun yang akan beli nanti untuk si Innova Ribbon itu inden ya, Bos? Inden. Ya? Oke. Okay. Tapi kita bukan hanya membahas Innova Ribbon doang. Ya. Banyak nih, ada Calya yang tadinya inden sekarang ready. Ready. Iya. Hanya Nick 2023. Oke. Okay. Kemudian Race. Race kita masih ada 2022. Oke. Okay. 2023-nya juga ada. Nah, lalu Fortuner. Ada, kita masih punya Fortuner 2022, 2023. Oke. Okay. Toyota Alphard juga kita masih punya 2022, 2023. Siap. Jadi 2023, sorry, CBU baru akan keluar produksinya di bulan Maret. Oke. Okay, jadi untuk Alphard 2022. Iya. Pastinya lumayan tuh potongannya, teman-teman. Pastinya. Terus ada Zenik yang masih ada NIK 2022 ya, Bos ya? Zenik 2022 masih ada. Ready. Untuk tipe V bensin. Nah, jadi pantengin terus nih. Menarik untuk video kita kali ini. Karena video yang sebelumnya juga luar biasa antusiasnya. Pembelinya juga luar biasa. Pemburunya dari kota-kota, luar kota banyak banget. Iya. Tapi alhamdulillah. Terrealisasi ya, Bos. Terrealisasi. Ya. Alhamdulillah kita udah kirim kemarin sampai ke Lampung. Nah, ada Pak Yudi, terus juga pernah kita kirim sampai ke Malang juga. Siap. Alhamdulillah semuanya terkirim. Ya. Yeah. Walaupun mungkin belum terlaksana karena mungkin unitnya juga udah habis. Udah habis. Ras, gitu udah kan. Habis. Udah sapu bersih. Habis. Avanza habis. Habis. Jadi waktu pas tayang itu, seminggu setelah tayang itu sold out. Avanza Ras yang paling banyak dicari itu. Avanza Ras. Karena potongannya paling banyak tempo hari. Itu dia. Dan harganya habis. Paling terjangkau. Jadi. Betul. Masuk lah. Masuk. Harganya masih masuk. Makanya langsung habis. Jadi ada beberapa komentar di komentar kita juga. Ya. Wah, ini mah bekas apa itu bukan begitu, teman-teman. Bukan. Karena itu adalah nik lama, makanya dijualnya juga segera ya. Segera. Dan satu minggu kelar. Kelar. Kita langsung, Mas, ke stok yang pertama yang akan Boleh. Kita ulas nih. Innova Ribbon. Innova Ribbon NIK 2023, teman-teman. Ini kita kira udah nggak bakalan produksi lagi loh. Iya, jadi sebenarnya kita di Februari itu kan dapat, di Januari dapat info bahwasanya untuk yang Ribbon ini discontinue. Tapi ternyata pemesannya begitu banyak, permintaannya juga begitu banyak, akhirnya diputuskan oleh Toyota Astra Motor
untuk Innova Reborn, khususnya yang G manual, ada G manual bensin dan G manual diesel, okay. Itu kita diadakan lagi stoknya. Yeah. Matic juga ada ya bos? Untuk ya? Yang Matic ada, cuma spot order dia. Nah, jatuhnya. Itu dia, nanti harganya pun yeah. Yang Matic belum keluar. Belum keluar. Kalau untuk yang manual bensin harganya 3699. Jadi 370 lah ya. Oke, okay, manual bensin. Ah, kalau untuk yang diesel G manualnya itu di angka 39. Okay. Tadi 369 ini 39. Oke, okay, beda 30-an. Beda 30-an. Oke, okay, tentunya masih dapetin Innova Reborn dengan penggerak roda belakang. Belakang. Ini banyak udah punya penggemar fanatik. Iya. Ini. Sayang banget sih sebenarnya kalau di discontinue ya. Iya. Tapi akhirnya Toyota Astra Motor mengakomodir permintaan teman-teman semuanya, yeah. Termasuk kita juga, termasuk seneng nih adanya Innova Reborn. Karena mohon maaf ya, Scenic bukan berarti nggak bagus, harganya itu udah harganya udah kelasnya udah beda. Yeah, betul. Ini adalah yang nyaman karena Innova ini termasuk mobil yang paling salah nyaman. Satu paling nyaman. Kita paling nyaman, gitu. Resale value-nya jualnya juga lebih bagus. Bagus banget. Paling bagus after sales-nya dibanding tipe-tipe lainnya sih kalau saya bilang. Oke, langsung aja, Mas. Mm-mm. Pastinya nggak ada diskonnya. 2023. Ini keluar lagi aja udah untung ya. Yeah. Sebenarnya untuk yang unit 2023 ini ada cashback-nya, cuma nggak begitu banyak. Ya, cashback-nya ada. Jadi buat teman-teman yang mau ambil promonya juga, kita masih ada promo 1 tahun 0% masih, Mam. Oke, okay, bisa. Jadi bisa. Jadi teman-teman bisa ambil bunganya 0% tapi teman-teman bayar asuransinya 1 tahun. Oke. Okay. Jadi untuk minimum payment-nya atau down payment-nya itu 50% dari harga mobil. Iya. Jadi dari harga 369 kita taruhlah DP-nya itu sekitar 180 juta. 180 juta. Ya. Sisanya tinggal dibagi 11. Iya, 11. Biasanya angsuran pertama dimasukkan di total DP. Total DP. Ya. Pastinya ada cashback-nya kalau belinya sama bos saya. Iya, pasti. Nah, itu untuk nilai asuransinya di mobil Innova ini sekitar 8 sampai 9 juta per luar tahun. Luar biasa. Jadi itu free ya? Iya. Oh, bayar. Bayar. Bunganya yang free. Iya, siap. Jadi kalau teman-teman mau simulasikan lebih gampangnya, dari harga mobil ditambahkan asuransi dulu 9 juta, nanti dibagi 2 untuk total DP separuh. Nanti separuhnya dicicil dibagi 12. Nanti yang asuransi pertamanya dimasukin ke total DP. Siap. Itu teman-teman. Ya. Nah, itu. Kemudian ini juga masih free service, Pak Imam. Free service, jasa, ya kan, direct 24 jam, spare part, oli semuanya gratis. Oli termasuk gratis? Termasuk gratis. Mantap. Oke, ini luar biasa. Jadi hampir semua mobil Toyota itu free jasa, service termasuk oli. Iya, betul. Sampai berapa puluh ribu? Sampai 40 ribu kilometer. 40 ribu atau 5 tahun ya? Hampir 5 tahun 5 sih. Tahunan. Tergantung pemakaian sih. Iya, lumayan loh. Jadi nggak ngeluarin biaya service, tinggal isi bensin aja. Iya. Kalau pilihan lainnya? Pilihan lainnya kita masih ada yang terbaru yaitu Innova Zenic. Oke. Okay. Jadi buat teman-teman cari yang gematik bensin, itu bisa larinya ke Innova Zenic, teman-teman. Innova Zenic? Ya. Boleh. Nah, Innova Zenic nih. Ini ada. Ini Innova Zenic. Kita masih punya stok 2022 tipe V bensin. Yang bukan hybrid? Bukan. Oh, siap. Untuk saat ini, sampai saat ini untuk tipe hybrid teman-teman itu sekarang masih inden. Sampai kemarin ada 3 pemesanan masuk Innova Hybrid itu inden sampai di bulan Maret April. Buset. Jadi kalau teman-teman di masuk pemesanan di Februari ini kemungkinan dapatnya di Mei Juni. Itu dia. Jadi nama besar Innova tuh sampai melekat ke Zenic ya. Iya. Luar biasa. Luar biasa, memang antusias untuk yang hybridnya paling banyak sih memang. Paling banyak. Apalagi ditambah lagi nanti akan ada subsidi dari pemerintah. Jadi teman-teman, saya info aja. Untuk saat ini kan memang pemerintah akan mengadakan yang namanya subsidi untuk mobil listrik dan mobil hybrid. Iya. Tapi kita belum tahu nih realisasinya itu di bulan apa. Jadi kalau saran saya, teman-teman kalau memang mau dapat subsidi itu mendingan booking dulu yang hybridnya. Jadi di saat nanti ada realisasi untuk subsidi yang mobil hybrid ya, teman-teman sudah ada unitnya. Oke. Okay. Karena biasanya kita pengalaman yang PPNBM kemarin Mas Imam itu subsidi itu hanya 3 bulan dikasihnya. Iya kan? Biasanya itu 100% nih subsidinya itu 3 bulan pertama, 3 bulan selanjutnya turun ke 50%.
Nah, kalau untuk yang sekarang, teman-teman kalau mau hybrid, mendingan kalau saya booking dulu mobilnya. Jadi nanti dapat unitnya di Maret, April, atau misalnya Juni, Juli, itu dapat PPNBM atau subsidinya langsung bisa dipakai. Betul. Ya, biasanya sih nggak lama, biasanya gitu. Nah, nanti kalau nunggu-nunggu pas saat subsidi, itu malah unitnya nggak melar ya. Iya. Ujung-ujungnya nggak dapat subsidi. Ujung-ujungnya nggak dapat subsidi, karena apa? Unitnya masih inden. Ini sih subsidi juga sih masih wacana ya, bos. Masih ya? Wacana sebenarnya. Terrealisasi atau tidaknya, ya kalau teman-teman minat sih nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya. Sama-sama lebih cepat juga dapatnya. Pasti. Oke. Yang hybrid nggak ada ruginya sih beli, gak karena ada. Lebih irit yang pastinya, iya. Dan ramah lingkungan. Iya. Apalagi kalau untuk masalah reviewnya, teman-teman mas bisa lihat di YouTube udah banyak sekarang banget. Ya. Banyak banget. Untuk BBN-nya 1:1 itu sudah ada semuanya, entah itu dari media massa, entah itu dari YouTuber sendiri, semuanya mengklaim hybrid ini bisa sampai di angka terakhir itu kalau nggak salah sekitar 18-19 ya per liter. Luar kota ya? Luar kota. Luar kota. Iya. Oke, teman-teman. Jadi kalau untuk dalam kota, teman-teman bisa kira-kira sendiri. Siap. Nah, sekarang kita masuk promonya, teman-teman. Ya. Untuk Innova Zenik ini kita masih ada stok 2022 yang tadi saya sampaikan. Itu kita masih punya warna hitam, warna silver, dan warna premium color. Oke. Nah, itu warna favorit nih. Ya, itu untuk tipe V Matic. Siap. Harganya itu 467. Belum dipotong diskon. Belum potong diskon. Oke. Okay. Untuk yang non premium color. Kalau di Toyota saat ini premium color-nya bermain di warna putih kecuali Foxy ya. Kalau Foxy itu ada warna putih dan warna hitam. Oh, siap. Ya, justru jadi memang untuk ya. Catnya beda sendiri dia. Okay. Jadi ada glitternya. Kalau untuk warna putihnya di harga 470 juta belum dipotong cashback. Oke. Nah, teman-teman bisa dapetin juga bunga 0% 1 tahun. Ya kan? Dengan DP minimum payment itu 50%. 50%. Ya, jadi teman-teman bayar asuransinya aja 1 tahun, bunganya 0. Nah, gitu. Sama kayak tadi ya. Ya, kalau untuk DP-nya DP paling rendah itu dia 130 jutaan. Untuk Innova G-Matic 2023 lah kalau bicara G. Kalau bicara V kan berarti selisihnya sekitar 20 jutaan. Siap. Nah, kalau untuk angsurannya mulai dari di 12 jutaan 5 tahun, teman-teman. 5 tahun. Iya. Itu udah NIK 2023. Iya. Berarti DP tersebut itu belum ada diskonnya. Belum. Nanti kalau yang tadi disebutkan di 2022, ya. Artinya bisa lebih turun lagi kan? Bisa. Dari 467 potongan cashback, ya bisa 450-an lah. Nah. Potongannya ya. Potongannya. Itu. Siap. Kalaupun masih ada stoknya. Masih. Biasanya cepet banget nih. Cepet. Pokoknya kalau teman-teman lihat tanggal tayang ini, dipastikan ya kalau tim channel banyak banget peminatnya. Kemarin aja seminggu langsung habis. Langsung habis. Luar biasa. Penonton kita militan nih. Makasih banyak. Ya. Lanjut, Bos. Lanjut nih, kita masih ada Fortuner GR, teman-teman. Sebenarnya kita masih punya Fortuner VR Jet dan Fortuner VR Jet GR. Oke. Okay. Nah, kalau untuk yang Fortuner VR Jet GR itu masih punya kita yang new stock dan old stock. Bedanya itu hanya di pelek, Mas Imam. Peleknya doang? Peleknya doang. Sama ini kali, yang warna merah tuh. Oh, ini juga nggak ada ya? Nggak ada. Betul-betul pelek doang berarti. Pelek doang. Jadi perbedaannya tuh kalau yang old model itu peleknya two-tone color. Siap. Nah, kalau yang new model dia peleknya udah full black. Full black. Justru ya. Yang full black yang keren ya? Full black. Nah, kalau teman-teman tanya, harganya ini dari 624.950. Okay. Belum dipotong cashback. Cashback. Cashbacknya di 40 up lah. Yeah. Jadi teman-teman bisa nego sendiri ke kita, bisa lihat langsung unitnya. Kebetulan Siap. Kita display di showroom juga. Itu yang old model ya? Old model. Old model, new model kita ada displaynya semua. Siap. Kalau teman-teman mau datang apa nggak bisa datang ke showroom, kita datengin, kita bawa test drive-nya, kita punya juga, Mas Imam. Nah, jadi nggak usah takut. Nggak usah takut. Kalau ada minat, ya. Didiskusikan aja. Ya. Itu pasti nantinya cashback-nya udah ditambahin lagi lah. Ya. Ini salah satu generasi diesel terakhir buat ini ya. Nanti kalau sampai ada lagi udah otomatis gantinya biasanya hybrid juga menyesuaikan jenis. Gitu. Siap, itu teman-teman. Jangan sampai kelewatan. Jangan sampai kelewatan. 2800 cc. 2800, ya. Paling bertenaga di kelasnya. Ya, betul. Siap. Ini promonya
sama. Kalau untuk yang Fortuner ini teman-teman bisa dapetin juga tadi untuk bunga 0% free bunga 0% cukup bayar asuransi aja 1 tahun. Siap. Untuk yang servisnya sama, teman-teman bisa dapat free service, part, oli dan emergency call juga. Siap. Itu selama 5 tahun. Kalau untuk spare partnya itu sampai 40.000 km. Nah, sama nih, sama kayak sama. Dua Innova. Kita lanjut, Bos. Ya. Nih. Nah, Kalia dulu Kalia. Kalia, boleh. Ini mobil sejuta umat nih. Alternatif yang mau punya mobil keluarga tapi budget terbatas. Ya. Di sini tempatnya nih. Toyota Kalia. Ini Kalia, Toyota Kalia. Teman-teman masih bisa dapetin. Kemarin sih terakhir masih ada satu unit ya untuk Kalia G-Matic 2022. Nah, itu mah nggak bisa diharapin lah. Ya. Anggap aja nggak ada. Anggapnya nggak ada. Tapi kita bicara 2023 gimana? 2023 masih apa ready stock. Teman-teman bisa dapetin DP-nya mulai dari 19 juta sampai 20 juta. Nah, angsurannya di 3,5 selama 5 tahun. Tuh. Di DP minimnya kita ya sajikan karena pembeli-pembeli Kalia ini memang yang membutuhkan kendaraan tapi biasanya buat operasional usaha kepemilikan pertama. Nah, jadi teman-teman pertama. Daripada pakai motor sekarang mendingan pakai mobil. Betul. Bensinnya sama seperti pengguna motor. Betul. Irit juga irit-irit loh. 1200 cc, muat banyak, muatnya juga banyak. Kalau motor cuma buat 2 orang. Iya. Ini bisa sampai 7 orang. Iya. 19 juta bisa dapat dengan angsuran 3,5 5 tahun. Mantap. Kalau DP-nya 30%, Bos. DP 30% berarti cicilannya bisa 2,5an lah. 2,5an ya. Iya. Untuk Kalia tipe E manual. Kita kan startnya dari E manual, G manual sama G Matic. Kalau E enggak ada Matic. Siap. Nah, buru-buruan tuh. Ya. Kalau dari harganya, dari start di harga 160 sekian-sekian sampai 184. 184. Iya, untuk yang tipe G-Matic. Ya, di video harganya, teman-teman. Iya. Ini free jasa servis? Oh, ini enggak. Ini mobil sudah subsidi dari pemerintah. LCGC. Kenapa? Karena murah. Murah. Jadi udah enggak dapat free service lagi, dia tetap dapat free jasa servisnya. Oke, jasanya gratis. Jasanya gratis. Tapi kalau mau ganti oli, merogoh lagi dari kantor. Olinya doang bayar, jasanya udah gratis. Ini paling 3 liter ya, 3 ya. Literan lah ya. Sekitar 300 ribuan. Iya. Tapi mobil baru mas, sebenarnya ganti oli aja sudah cukup sih. Cukup. Karena semuanya masih grease kan. Cukup, bener. Kita lanjut Bos, yang nah, ini. Ini ada Toyota Race. Nah, Toyota Race, Toyota Rush, Toyota Avanza, dan Toyota Veloz. Teman-teman bisa dapetin bunga 0% dan free asuransi 1 tahun. Mm-hmm. Jadi dari harga ini, harganya 230 jutaan. Siap. DP-nya 50%, berarti 150 jutaan. 150 jutaan ya, untuk teman-teman yang GR tinggal ya? Bagi, iya. Untuk yang GR ya? GR. Oh enggak, yang 1200. 1200? Kalau yang GR-nya 280. Oh siap. Kalau 230 itu untuk G manual 1200, kalau Matic-nya 247. Oke. Kalau kita bicara GR 280-an. Kalau 280-an teman-100 dibagi 2 aja 140. Nah, 140 jutanya dibagi 12 bulan 0% dapat free asuransi. Oke. 1 tahun. 1 tahun. All risk. All risk. Mantap. Ya. Kalau ini masih ada stok lama. Nah, untuk race sebenarnya kita masih ada stok 2022, teman-teman. Dari kita startnya itu ada yang G1200 CVT ya, dari harga 247, dan yang tipe GR-nya juga kita masih punya. Itu warnanya warna-warna keren banget, warna-warna candy. Itu ada warna blue atau turquoise. Oh, bagus tuh, blue-nya bagus. Warna ya, warna yellow, itu sama warna merah. Itu kita masih punya untuk race yang GR 1000cc itu. Iya. Tentunya. Nah, diskonnya menarik. Menarik. Nanti ya, ditanyakan aja lebih tepatnya. Nah. Atau mungkin bocoran DP-nya aja, Bos. Bocoran DP-nya. 2022. 2022 setelah ya. Setelah dipotong diskon. Setelah potong diskon, kalau anggaplah kita ambil
20% nya ya? Ya, 20% nya 280 kita kasih kali 2 ya kan, berarti sekitar 450 jutaan ya. DP bayarnya paling sekitar 25 jutaan. Nah itu lumayan ya untuk total DP nya ya, kepala 2 lah. Kepala 2 jadi DP nya masih terjangkau, angsurannya pasti di angka 5 jutaan pastinya. 5 jutaan. Iya, karena harga mobilnya udah 280. 280 dan itu tipe GR-nya. Tipe GR. Turbo. Turbo. Oke. Kalau Nik 2023 ya berarti kan belum ada potongan. Belum ada. 2023 ada potongan. Cashback. Cashback ada. Tetap. Pokok untuk Toyota yang belum ada cashback-nya saat ini masih di Zenik. Oke. Karena masih tipe varian baru. Siap. Tapi kalau untuk mobil lain 2023 teman-teman bisa langsung tanyakan ke kita diskonnya berapa. Itu. Bisa dibandingkan. Bisa dibandingkan. Apalagi hitungan kreditnya boleh. Betul. Diadu. Boleh. Teman-teman punya hitungan sendiri, adu ke kita nggak ada masalah. Nah. Kita siap open selalu, kita cari yang terbaik buat teman-teman. Oke. Udah semua, Bos? Udah. Nah, nanti untuk yang lainnya Veloz ya, ya, nanti nanya aja langsung lah. Boleh, ada Avanza, ada Veloz, ada Toyota Rush. Yang paling banyak sih, yang paling laris sih, paling ditanyain Toyota Rush. Toyota Rush ya. Iya. Sekarang tinggal 2022 udah sold out. Sold out. Berarti masuk ke 2023 ya. Iya, betul. Tentunya kalau beli sama Bos Saeb, dapat cashback. Iya. Sebenarnya gini sih, Mas Imam, perbandingannya. Kalau dari 2022, 2023, teman-teman masih banyak yang belum move on nih sebenarnya. Karena perihal cashback sebenarnya kan. Soalnya kalau kita bandingkan 2022 kemarin, contoh kita ambil sampelnya RAS lah ya. RAS kemarin itu harga 302, dipotong cashback 30 jutaan ya. 30 juta lah kita anggap, berarti kan 270. 270 teman-teman dapat NIK 2022. Betul. Kalau teman-teman beli NIK 2023, itu harganya dari harga sama nih, 2022, 302, potongkan cashbacknya itu sekitar 15 juta. Wih. Jadi hampir separohnya. Gede ya? Iya, berarti kan itu kalau teman-teman lihat di angka 28. Betul. Kalau kita bicara NIK 2022, 2023 itu penyusutannya 10% teman-teman, kalau teman-teman tahu. Nah. Biasanya kalau teman-teman nilai jual, teman-teman beli nih 2022, terus sama bandingkan dengan 2023, itu penyusutan harganya itu 10% dari harga mobil. Lebih menguntungkan 2023 dong? Seharusnya, cuma kan memang banyak image-nya custom, apa teman-teman ini bilang, ah udah mobilnya masih sama, physically sama, cuma after sales-nya sih yang berbeda sebenarnya. Beda pasti. Pasti. Tahun 2022, 2023, 2 tahun ke depan dijual itu pasti masih lebih bertahan di 2023 pastinya. 2023. Oke, okay, itu teman-teman. Oke, udah semua ya Bos ya? Ya, sudah. Nanti langsung hubungin Bos Saeb aja, silakan teman-teman. Perhitungan terbaik, punya budgetnya berapa, diobrolin, atau yang di domisili di mana, itu harus jelas juga ya di awal. Dari awal kalau bisa sih dari awal chat teman-teman langsung info aja. Nama domisili. Domisili. Ya itu pengen paling DP penting. Berapa? Ya. Nah, biar jelas kan nanti. Ya, nama, domisili, budget DP-nya berapa, atau budget di angsurannya berapa, teman-teman infokan ke kita. Kalau teman-teman punya perhitungan, langsung aja, nih Bos Saeb, aku punya perhitungan seperti ini, bisa nggak lebih murah lagi? Biasanya kalau udah seperti itu, aku langsung aja ketemuan. Pasti dikasih biar langsung deal. Iya. Udah nggak mikir lagi, udah sini datang, udah. Oke, terakhir Bos, bagi teman-teman yang masih ragu nih. Iya, bagi teman-teman yang masih ragu buat transaksi di luar, kebetulan ada juga ibu, salah satu customer kita yang ada di Medan, sampai saat ini belum transaksi nih, masih ragu. Kenapa sih saya harus beli di Jakarta, bukan di daerahnya dia? Yang pertama, kalau memang di tempatnya teman-teman stoknya tidak ada dan memang ada di kita, teman-teman nggak usah khawatir selama transaksinya itu masih atas nama PT. PT Astra. PT Astra Internasional TBK. Gitu. Jadi untuk transaksi semua teman-teman aman, duit teman-teman aman, dan kita juga tidak ada yang namanya rasa kecurigaan. Betul. Lah. Karena saya pun nggak megang uang teman-teman spesial pun gitu kan. Langsung ke pusat. Iya. Langsung aja pokoknya teman-teman beli di sini, untungnya banyak. Kaca filmnya kita pakai Lumar. Kalau yang di tempat lain pakainya masih 3M atau CPF1 ya kan.
Terus teman-teman di sini dapat free member Astra Watch selama 5 tahun, itu direct gratis juga. Direct gratis. Ya, emergency. Emergency call, ya kan. Terus teman-teman di sini bisa akses servisnya sampai se-Indonesia. Dimanapun servisnya. Dimanapun sama bisa. Sama aja. Sama aja. Dapat gratis juga. Gratis. Oke. Udah, Bos? Cukup. Nomornya belum, sebutin aja, nggak apa-apa. Ya, buat teman-teman yang mau datang ke showroom kita ada di Dr. Randes Soepomo SH46, Jakarta Selatan. Ya. Patokannya adalah kalau teman-teman dari Pancoran sebelum Universitas Sahid. Oke. Okay. Kalau teman-teman dari Manggarai itu patokannya setelah Universitas Sahid. Okay. Ada di sebelah kanan kalau teman-teman dari Manggarai. Nah, terus kalau seandainya teman-teman mau cek harganya, kita masih punya websitenya. Okay. Ada di toyotatebetpancoran.com. Itu teman-teman bisa langsung lihat daftar harganya. Jadi nanti teman-teman bisa juga di situ minta perhitungan, juga bisa di situ. Dan teman-teman kalau seandainya mau test drive, kita ada test drive banyak sekali teman-teman yang bisa digunakan. Itu dari Avanza, Veloz, Toyota Race, Fortuner sampai Innova Zenith. Semuanya ada. Semuanya ada. Sampai Hilux juga ada tuh. Hilux ada. Dah. Ya, cukup. Terus ikuti YouTube channel, like, share dan subscribe. Ya. Terima kasih banyak, Bos. Sama-sama, Mas. Sukses terus. Amin.